الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى له الحمد في الاولى والاخره وهو على كل شيء قدير نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب اليه من كل ذنب ونستغفره فهو وحده غفار الذنوب سطار العيوب علام الغيوب ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له بيده مقاليد السماوات والارض وهو على كل شيء قدير نشهدك يا ربنا نشهدك ملائكه وحمله عرشك وجميع خلقك انك انت لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ رسالة ربه أعظم ما يكون التبليغ وأدى الأمانة الْإِلَهِيَ على أكمل وجه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة الخاطئة بتقوى الله تعالى. "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوه أيها المسلمون وأطيعوا فيما أمركم به وأعلموا أنكم ملاقوه أما بعد." أو مسلمين sidang جمعه جمعه رحمكم الله. Islam adalah agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia dan oleh sekitar 2 miliar atau sekitar 30 persen penduduk dunia. Islam adalah agama dengan pemeluk terbesar kedua di dunia. Islam adalah agama yang pertumbuhannya paling cepat di dunia. Diprediksi oleh pengamat demografi global bahwa pada tahun 2060 Islam akan menjadi agama terbesar di dunia yang diprediksi akan mencapai sekitar 3 miliar umat Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang semakin menarik, agama yang semakin simpatik, semakin dirasakan kehadirannya dan pentingnya dalam kehidupan. Walaupun di berbagai belahan dunia oleh media Islam masih sering disalahfahami, bahkan menjadi the most misunderstood religion. Bagaimana dengan Islam di Indonesia? Apakah Islam di Indonesia semakin simpatik, semakin menarik, dirasakan manfaat sosialnya, kontribusinya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara? Sebagai pemeluk mayoritas di negeri ini, Umat Islam adalah yang paling berkontribusi sekaligus paling bertanggung jawab terhadap realitas sosial di negeri ini. Maju mundurnya bangsa ini, umat Islam memainkan peran fundamental. Umat Islam Indonesia telah menunjukkan kemuliaannya dalam menjaga dan merawat Indonesia, merawat kebinekaannya, kedamaian, dan kerukunannya, termasuk mendorong kemajuannya. Ini menunjukkan bahawa umat Islam Indonesia tidak hanya soleh secara individu, tapi soleh secara sosial. Secara umum, umat Islam Indonesia telah menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatullah fil-arq. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونَ Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inna arutna al-amana ala samawati wal-ard wal-jibal Fa'abayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha Wa hamalaha al-insan Innahu kana zaluman jahula Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu Dan mereka khawatir tidak mampu melaksanakannya Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia Sesungguhnya manusia itu zalim lagi sangat bodoh. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Ada dua amanah yang ada di pundak kita. Sebagai hamba dan sebagai khalifatullah di muka bumi. Sebagai hamba Allah yang terus menyembah Allah dan melakukan komunikasi sesiap, setiap saat. Selalu merasakan kehadiran Allah. Sehingga selalu merasa terpantau dan terawasi olehnya. Segala ucapan, perbuatan dan tingkah lakunya terkontrol karena selalu dalam kesadaran penuh akan kehadiran Allah di sisinya. Kesolehannya tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat. Dia selalu merasa dekat dengan Allah saat dia berada di masjid, berada di rumah, di kantor, di pasar, di jalanan, atau dimanapun mereka berada. Wakan Allah ala kulli syai'in raqiba dan Allah maha mengawasi segala sesuatu. Ya ma fi anfusikum fahzaru, halim. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu Maka takutlah kepadanya Ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyantun Orang yang soleh seperti ini hatinya selalu tunduk kepadanya Dan menyembah dengan tulus dan otentik kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman-Nya Inna sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad dengan hak maka sembahlah Allah dan mengikhlaskan ketaatan kepadanya orang bertakwa seperti ini hatinya selalu terpatri kepada Allah dalam kondisi dan keadaan apapun dalam kondisi susah dan senang dia selalu merefleksikan dirinya yang tak terlepas الذين ينفقون في السراء والضراء والقاظ من الغيز والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun dalam waktu sempit. Orang-orang yang mendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan dari perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Selain kesolehan individu yang terus-menerus mendorong seseorang untuk beribadah dan selalu mengelola hatinya agar terkoneksi dengan sinyal-sinyal ketuhanan, kesolehan sosial juga tak kalah pentingnya. Kesolehan yang merefleksikan kepedulian sosial selalu konsen terhadap urusan agama dalam rangka menjadi wakil Tuhan untuk mengurus bumi Allah. Kesolehan sosial mendorong kita untuk merasakan penderitaan anak yatim dan orang-orang lemah, kelaparan orang-orang miskin yang tidak berpunya, mendorong kita untuk meningkatkan kualitas kolektif umat Islam, kualitas pendidikan, kualitas ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Beragama berarti peduli Beragama berarti empati Beragama berarti maju Beragama berarti responsif Berkontribusi dan seterusnya Agama hadir berkontribusi Tidak hanya untuk menjaga harmoni dan kerukunan nu'tihi ajaran azima Tidak ada kebaikan pada pembicaraan rahasia atau bisik-bisik mereka Kecuali mereka menyuruh untuk bersedekah menyuruh berbuat kebajikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari diri Allah, kelak kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar. kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Islam tidak hanya bicara tentang akidah. Islam tidak hanya bicara tentang ibadah. Tidak hanya bicara tentang akhirat semata. Berislam berarti berbicara tentang kemajuan, Berbicara tentang pembangunan, berbicara tentang lingkungan, berbicara tentang kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, kebangsaan, modernitas, dan lain-lain. Umat Islam harus merasakan bahwa beragama tidak hanya memandu mereka beribadah dan berkomunikasi, dan Allah, tapi juga memandu mereka menemukan cita-cita hidupnya, mencerdaskan, dan meningkatkan kualitas hidupnya, memandunya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian agama berarti menjadikan agama sebagai panduan dalam kehidupan nyata, kehidupan dunia dengan segala masalah dan dinamikanya dan tentunya panduan untuk menuju ke dalam kehidupan abadi yakni kehidupan akhirat. Semoga kita semua terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li fil Qur'anil Azim. wa bima fihi hakim. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه المصابيح الغرر. اما بعد اوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله فانها وصيه الله تعالى للاولين والاخرين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد صلى على نبيه قديما فقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله <سؤال> اللهم <سؤال> عن الخلفاء <سؤال> الراشدين <سؤال> أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي وعن أصحابه والتابعين <سؤال> وتابع التابعين <سؤال> لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الاسلام والمسلمين اللهم اعنهم على القيام بمهامهم كما امرتهم يا رب العالمين اللهم بعيد عنهم بطانه السوء والمفسدين وقرب اليهم اهل الخير والناصحين يا رب العالمين اللهم اصلح ولاه امور المسلمين في كل مكان اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا واجعله في الدنيا منهج طريقنا وفي القبر نورا وانيسنا وفي القيامه شفيعا لنا بين يديك اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك يا رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعزكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسالوه من فضله يعطيكم ولذكر الله اكبر اقم الصلاه